Wah guys, di sore hari ini ternyata banyak sekali tempat-tempat yang sudah dibuka dan dikunjungi banyak orang. Di dalam Muara Market ini tidak hanya menyediakan tempat makanan saja loh guys, tetapi di sini juga ada tempat untuk menjual barang antik seperti distro baju, distro kacamata, helm, bahkan juga peralatan motor. Tempat nongkrong saja guys. Di Muara Market ini memiliki konsep yang menarik karena di sini tempatnya anak muda yang kreatif. Nah, seru kan guys? Jadi, tidak salah nih kalau kita datang ke Muara Market. Di dalam Muara Market ini banyak sekali stan-stan yang dapat dikunjungi pada malam hari loh guys. Mulai dari stan yang menyediakan makanan, cemilan, aksesoris, dan masih banyak lagi. Bahkan di Muara Market ini juga terdapat stan-stan yang memiliki tema berbeda-beda. Mulai dari stan yang bertemakan tradisional, modern, sampai Arabian. Nah, sehingga banyak pengunjung yang mendatangi stan-stan sesuai seleranya masing-masing loh guys. Nah guys, ternyata di Muara Market ini tempatnya luas dan asik kan? Setelah kita berkeliling tadi, sekarang aku udah bersama Mas Boli nih selaku kreatif event di Muara Market. Halo Mas Boli. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah deh kalau baik. Mas, aku mau ngobrol bareng nih mengenai event di Muara Market. Boleh. Gimana kalau kita ke tengah aja Mas sambil menikmati ya eventnya? Siap. Oke. Okay. Terima kasih. Ayo Mas, yuk. Mari. Mas, kita duduk di sini aja ya, Mas. Oke. Okay. Mari, Mas. Nah, nih Mas Boli, aku mau tanya nih mengenai event di Muara Market. Okay. Kira-kira di Muara Market ini sudah pernah ada event apa aja ya, Mas? Event banyak kalau jumlah sampai dari 2016 sampai sekarang itu sudah 100 lebih, hampir 150 event. Jumlahnya macam-macam sih. Bentuk eventnya macam-macam. Jadi gitu. Terus kira-kira agenda apa aja sih Mas yang sering diadakan di Muara Market? Kalau agenda paling dekat kita ada pameran seni graffiti. Terus ada juga paling banyak sih musik, sih acara musik paling banyak itu. Jadi gitu. Kalau kegiatan rutin sendiri di Muara Market ini apa ya Mas?
Kegiatan rutin kita ada latihan, biasa dari teman-teman dance, terus ada workshop, ada pemutaran film, ada paling banyak ya acara musik sebenarnya. Oh, banyak banget ya Mas ya. Gitu. Jadi gitu. Mas, terima kasih ya Mas atas penjelasan mengenai event di Muara Market. Guys, itu tadi penjelasan dari Mas Boli selaku kreatif event di Muara Market. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi yuk guys di Muara Market. Jangan kemana-mana ya, tetap di Zona Muda. Nah, guys, meskipun di Muara Market ini adalah tempat nongkrong yang kekinian, namun di sini juga menyediakan makanan yang tradisional. Salah satunya adalah Solo Rempah. Ternyata di Solo Rempah ini tempatnya menarik juga ya. Dengan suasana yang tradisional dan juga dekorasi-dekorasi yang mendukung nih, seperti yang udah ada di depanku guys. Contohnya ada kayu manis, palawija, terus cabe jawa, dan masih banyak lagi. Nah, meskipun di sini mengangkat tema yang tradisional, namun di sini tidak ketinggalan zaman loh guys. Sehingga banyak orang yang datang ke sini, apalagi anak-anak muda guys, kayak aku contohnya. Tertarik datang ke Muara Market, selain tempatnya itu berada di pusat kota, suasananya juga enak, terus makanannya banyak banget, ada makanan tradisional, terus ada makanan yang western juga, ada yang makanan Arab, macam-macam makanannya, dan harganya juga relatif murah. Terus secara dari waktunya juga, kita mau nongkrong sampai jam berapa aja masih nyantai sih, karena buka sampai malam banget. Halo, baik. Alhamdulillah, baik. Oh ya Mas, aku di sini mau bicara sedikit nih mengenai Muara Market. Oke. Jadi Muara Market ini. Ini kiamat lo. Tempat apa sih Mas? Kalau Muara sendiri
Ya sebenarnya kalau Muara kita ngomong memang tempat apa ya? Kita mengistilahkannya kalau secara tempat ini adalah seperti kompleks ruko gitu ya. Tapi untuk tempat ini menjadi seperti apa ya? Tempat ini adalah tadi mungkin aku sempat ngomong kalau tempat ini semacam kayak ekosistem bisnis kreatif gitu ya. Jadi di sini semua orang bisa join ke kita untuk membuka usaha dari mulai ada kafe, ada toko, ada shop, macam-macam pokoknya bisa semuanya ada. Terus tempat ini ditujukan untuk siapa ya Mas? Kalau Muara tidak mengkhususkan terlalu khusus ya, tapi memang terutama kebanyakan anak muda kayak gitu. Tapi selebihnya dari mulai anak kecil sampai orang tua bebas untuk bisa datang ke sini gitu ya. Ide apa sih Mas yang membuat tempat ini bisa dinamai dengan Muara Market? Idenya gini, idenya kalau kita ngomong dari nama gitu ya, kita ngomong Muara. Muara salah satu pengertian itu istilahnya apa ya, kita ngomong itu titik temu. Jadi kita berharap secara filosofinya Muara bisa menjadi titik temu untuk apapun dan siapapun. Kenapa sih Muara Market ini dipilih di kota Solo? Kebetulan kita memang ada di Solo, kita tinggal di Solo. Terus kalau kita ngomong kenapa harus ada gitu ya, kita maunya ini, Solo memang butuh tempat seperti ini, tempat di mana semua orang bisa bertemu untuk saling mengapresiasi, saling bisa bertukar kayak gitu. Jadi bukan hanya orang Solo yang boleh datang ke Market. Oh tidak, karena kebetulan teman-temannya tempatnya aja di Solo itu. Tapi untuk siapapun bisa kesini ya, karena tapi yang kebetulan juga sekarang malah ini Muara sudah jadi semacam kayak destinasi. Jadi kebanyakan orang-orang atau teman-teman luar kota yang datang atau main ke Solo itu main ke Muara menjadi salah satu tujuan untuk mereka mampir gitu. Terima kasih ya Mas penjelasannya. Oke. Okay. Aja Mas. Ya, silakan. Bawah, bisa menikmati bersama senang. Aku nambahin aja buat teman-teman mungkin ya yang belum datang pernah main ke Muara atau gimana. Silakan main ke Muara. Mau nongkrong, mau makan, mau nonton konser ataupun mau apa saja silakan untuk bersenang-senang gitu ya. Makasih gitu ya. Gak bakal kecewa pokoknya ya. Nanti ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Muara Market. Aku Rima Nurfia dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Zona Muda selanjutnya. See you next time. Might kill the scene when I roll up. Might make some green, get my gold up. Prove what I told you. I'm too woke, but they sleeping like a coma. Damn, that boy, he got the waves. Damn, that boy, he on the way. Got a couple bays, they just want a little taste. But I ain't really got the time to save. Nah. On the road like Michelin, I got the Midas touch. Grammy in my hand, that's that shit I might just touch. I don't need no help, cause I got goddess from above. Reaching in my pocket, that's my way of finding love. Yeah, it's only a little now, but watch it, wait and see. Only thing I need in life is watch this cake and green. Let your favorite rapper make it spot a vacancy. Put my fam up on a private beach, yeah, that's a vacancy. Yeah, I remember when they used to talk, I always listen. But I don't hear nothing now. And old girls still be trying to tell me what I'm missing. But I don't hear nothing now. Nah, I don't hear nothing, 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 nah, I don't hear nothing. Helen Keller, I ain't hear nothing. Poker face, I know these rappers bluffing, yeah, bluffing. I've been doing this shit since a youngin'. They hit up my DM, say I'm sick, need Robitussin.